Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Momo Mio Garden pastinya ya. Kali ini kita tidak mereview tentang pokat atau tentang biji durian atau tentang jambu air. Akan tetapi saya kali ini akan mengecek ya. Itu. Saya akan mengecek. Nih. Saya akan mengecek ini. Ini. Apa ini teman-teman? Ini adalah pohon jeruk ya. Tetapi saya tidak akan mereview pohonnya, akan tetapi saya akan mereview cangkokannya. Ini bisa dilihat. Oh, bisa dilihat ya cangkokannya. Ini kondisi masih 2 minggu sudah berakar tuh. Ini batangnya segini ya, teman-teman. Bisa dilihat batangnya itu segini. Ini saya cangkok. Alhamdulillah ya Allah, makasih atas rezekinya. Ini buahnya itu sebenarnya besar-besar, akan tetapi ini kurang terawat. Ini buahnya segini-gini. Kurang terawat ya teman-teman. Dari pohonnya ini tuh berbuah, tapi saya cangkok semuanya. Kayak gini ya, bagi teman-teman yang mau menyangkok itu sebenarnya mudah sekali ya. Yang kalian perlukan itu hanya kokopit plastik ya, sama tali rafia atau tali apapun ya teman-teman. Jadi buat teman-teman terus sembarang, yang penting telur itu. Nah sekarang ini lalu ini dikerek terus dibungkus gitu aja ya. Sudah jadi ya teman-teman, bisa dilihat. Kalau saya biasanya apa eksperimen lah, istilahnya eksperimen tentang nyangkok ya guys. Buat teman-teman yang pengen apa ya, request lah, mas coba cangkok ini gitu, asalkan jangan cangkok pohon kelapa ya guys. Kayaknya kalau pohon kelapa nggak bisa dicangkok, jadi ya gini ini pohonnya kayak gini. Ini ya buahnya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Inilah guys, selain pohon durian ya, saya akan ini ya, demenani ini gila guys, demenani. Terima kasih yang teman-teman yang selama ini menonton ya video saya tentang tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.